Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin, wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kesan, pesan dan harapan. Kesan saya berterima kasih kepada mentor-mentor karena telah mendidik saya dari zaman kebodohan hingga ke zaman kebaikan. Kesan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya telah dipertemukan kepada PPA yang telah mengajarkan saya dari Iqra 3 sampai Al-Qur'an. Rasa bertanggung jawab, kebersamaan dan kekompakan. Serta di sini saya mendapat banyak motivasi dan inovasi. Kesan saya dapat bercanda bersama-sama dengan kawan-kawan PPA. Kesan saya adalah saya bangga dan berterima kasih karena para mentor sudah mengajari saya tanpa mengeluh dan menyerah. Kita sudah berdiri kurang lebih hampir 4 tahun dan saya sangat gembira dengan perbedaan dari kita semua. Karena dengan perbedaan itulah kita dapat berdiri di sini. Kita melalui kegembiraan, kesedihan, ece-ecean, tapi tetap bersatu. Dan terima kasih buat teman-teman, maaf kalau saya sering buat kalian jengkel, pokoknya terima kasih. Pesan saya untuk semua teman saya ketika sudah selesai nanti, jangan lupa dengan kita-kita semua yang berjuang bersama, yang begitu lama, dan mentor-mentor yang telah membimbing kita dengan sabar, walaupun kita saat menjengkelkan. Pesan saya, semoga teman-teman saya tetap mengaji sampai akhir zaman. Dimanapun kita berada, kapanpun, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu wajib hukumnya dan harus dikerjakan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan terus semangat dalam belajar membaca Al-Quran. Tetap semangat dalam mengaji, jangan mencari enaknya dalam mengaji di sini. Maksudnya, tamasa cuma cari jalan-jalannya, cari makanan cuma cari yang lain. Karena mengaji itu penting untuk masa depan kalian, juga untuk anak-anak kalian. Harapan saya, semoga PPA semakin maju dan semoga teman-teman lebih baik membaca Al-Qur'annya. Harapan saya, semoga saya bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Harapan aku, semoga PPA terus maju dan semoga PPA semuanya diberi kesehatan. Harapan saya, semua PPA lebih maju, lebih fasih dalam mengaji dan semoga semua PPA bisa berkumpul di surga tanpa halangan siapapun. Amin.